Habis. Padahal masih lagi mau nulis daftar yang akan dibawa untuk kita sore ini liburan sambil nyemil anggur. Anggurnya habis. Kemarin baru beli. Padahal enak manis anggurnya. Iya, di atas rumah kan ada anggur. Kalian penasaran gak? Ternyata di atas rumah kita ada anggur loh, pohon anggur. Dan boleh dicek deh. Mungkin aja anggurnya bisa kita petik sambil kerja lagi makan anggur. Boleh dicoba. Jadi di Karya tadi lagi asik-asiknya makan anggur. Asik. Lagi asik-asiknya makan anggur atau habis suruh makan keju makan tempe kita mah ya jadi jadi peralatan yang kita butuhin cuma keranjang aja sama gunting. Kita ambil anggur di atas, kita cek dulu. Baiklah semuanya, keranjang dan gunting sudah ada di tangan dan sekarang saatnya kita ke atas lalu kita siap-siap panen anggurnya. Ayo ikutin terus yuk. Jadi lokasinya tepat di atas rumah kita. Menaiki sedikit tangga. Dan udah dilihat ada pohon anggurnya di situ depan teras rumah kita. Jadi sebenarnya ini tuh seperti apa ya? Halaman di mana tempat menaruh gudang barang-barang. Seperti ini, barang-barang dari yang tinggal di sini tidak terpakai, taruh di atas sini. Nanti di saat ada waktu-waktunya untuk pembuangan akan dibuang di depan jalan itu. Ada programnya kan? Kalian kalau tahu selain video saya sebelumnya di mana saya oke, biasa dijadiin meliput teh tentang atau pembuangan sampah furniture di Hungaria. Ditambah lagi nih, di sini banyak banget burung-burung. Aloha, beginilah penampakan anggur-anggur di atas rumah kita. Dan kalian bisa lihat di sini, yang ini nampaknya belum ready untuk kita petik. Hanya sebagian yang warnanya sudah berubah menjadi merah. Dan nanti akan menjadi seperti ini. Agak keunguan ya. Dan kalau anggur itu, kalau semakin gelap dan hitam, rasanya akan semakin manis loh. Halo, mana kita cari juga nih di sini tersempil di samping tembok nih anggur-anggurnya. Awas kecolok mata. Kita cari nih di bawah sini. Wow, ternyata di bawah sini banyak yang nyempil nih, ngumpet-ngumpet anggurnya ya, udah mateng. Boleh kita siapin. Kita sebagai contoh. Ini anggurnya, coba kita cobain. Ready to pick. Nah. Itu kan nyempil. Ternyata di sini kita bisa nikmatin anggur matang yang ulala. Ada lagi, berapa kilo ini ya? Ternyata dia bersembunyi di balik daun di samping tembok pemirsa. Mari kita coba. Nah, ini kelihatannya kecil, tapi warnanya sudah hitam. Ternyata di samping tembok derita ini
terselip beberapa anggur-anggur manis yang hitam. Mantap. Ini nih, hitam-hitam ini, justru yang hitam-hitam manis. Seperti nona hitam manis. Aduhai. Mana lagi ya? Coba. Aduhai, indahnya kamu. Anggur-anggurnya. Lihat nih anggur-anggurnya, meskipun belum hitam semua ya, tapi ada beberapa yang sudah hitam nih, bisa langsung kita makan ya pastinya. Dan tersulit anggurnya yang sudah bisa langsung dinikmatkan. Enak. Sendirian. Adam lagi sama bapaknya di bawah. Jadi seperti apa ya? Tarsan kali ya. Tarsan. Wah. Dan di atas saya nih anggurnya lebih parah ini. Hitam-hitam dan sudah manis. Dikarenakan anggurnya belum merata, jadi saya memutuskan untuk petik beberapa saja. Karena kita juga kan sore ini akan pergi jalan-jalan, jadi takutnya nggak kemakan juga kalau banyak-banyak di rumah. Mungkin yang ini sudah ready. Baiklah, mungkin yang ini kayaknya bisa langsung ditaruh di keranjang. Halo semuanya, jadi sudah selesai nih ambil anggurnya. Nggak mesti jauh-jauh, hanya di depan teras rumah kita aja nih yang di atas. Lumayan lah ya, tadi kan memang lagi kepengen-pengennya makan anggur, terus abis. Kebetulan ada di sini, ampun beruntung banget. Jadi bisa langsung dinikmatin. Dan yang saya petik, yang saya ambil di sini yang benar-benar hitam, matang dan sudah gelap. Karena kalau yang masih hijau kan masih dalam proses pertumbuhan, kasihan kalau dipetik. Dan rasanya juga nanti enggak semanis yang hitam-hitam ini. Jadi enggak usah banyak-banyak deh, segini aja kalau kalian mau lihat nih. Ya, lumayan sekali makan habis, enggak perlu disimpan berhari-hari. Nanti ya kalau mau lagi tinggal naik ke atas lagi, panen lagi. Mantap. Seger ya, manis. Apalagi makannya ini sekarang kan pas lagi siang-siang. Terus adem-adem nih sampingnya. Hijau-hijauan. Jadinya seperti liburan di mana gitu. Lebay, super lebay. Well, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video saya. Baiklah semuanya, terima kasih bagi kalian yang tetap setia menonton video dari saya. Like, subscribe, dan komen untuk setiap video saya. Saran kritik yang kalian berikan sangat membangun loh untuk video-video saya di berikutnya.
Dan semoga tayangan ini memberikan manfaat, informasi, dan edukasi bagi kalian yang menontonnya. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye. Nah, kalau yang ini sepertinya sih bisa ya, kita petik aja deh. Wah, ini perlu gunting nih.